Dikarenakan Yusuf sendiri meminta izin, akhirnya Yakub mengizinkan Yusuf untuk ikut menggembala kambing bersama kakak-kakaknya. Yahuda yang tidak bisa memendam rasa dengkinya kepada Yusuf, dia pun langsung memukulnya sampai babak belur. Setelah itu Yusuf pun dijeburkan oleh saudara-saudaranya hingga dia pingsan. Setelah membuang Yusuf, mereka pun takut untuk pulang dan bertemu dengan Nabi Yakub. Mereka juga menunggu sampai malam agar bisa menutupi keburukan mereka. Saat itu mereka juga memiliki ide untuk mengatakan ke Yakub kemana Yusuf berada. Mereka berencana akan mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala dan pakaiannya akan dilumuri darah kambing agar terlihat ia memang dimangsa oleh serigala. Ketika mereka sampai di Kanaan, semua keluarga ternyata telah menunggu kehadiran mereka. Dan terlihat juga bahwa Yakub sangat mencemaskan Yusuf. Ketika anak-anaknya datang sambil berpura-pura menangis, Yakub menyadari bahwa Yusuf tidak ada di antara mereka. Karena itu Yakub pun jatuh pingsan. Saat sudah sadar, Yakub bertanya kepada Yahuda apa yang sebenarnya sudah terjadi. Yahuda dan Syam'un bercerita bahwa Yusuf telah dimangsa oleh segerombolan serigala saat mereka sedang mengembala kambing. Dengan sandiwaranya, mereka semua mengarang cerita seakan-akan kejadian itu sangatlah mengerikan bagi mereka. Yahuda juga memberikan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah kambing kepada Yakub agar dia percaya bahwa memang Yusuf dimangsa oleh serigala. Saat itu Yakub pun percaya bahwa memang benar ini adalah pakaian Yusuf dan membuatnya semakin bersedih lalu pingsan kembali. Tak lama kemudian Yakub pun telah sadar dan dia pun curiga dengan anak-anaknya jika cerita yang mereka ceritakan itu terlalu dibuat-buat. Yakub berkata jika serigala yang memangsa Yusuf sangatlah baik hati dikarenakan serigala itu memangsa Yusuf tanpa mencabik-cabik pakaiannya. Seketika mereka pun terdiam mendengar perkataan ayahnya itu. Lantas Zulfa pun kembali mengingatkan mimpi Yakub tentang seorang anak yang diserang oleh kawanan serigala waktu itu. Akan tetapi di sini Yakub tidak percaya kalau Yusuf diserang oleh kawanan serigala karena bajunya saja tidak ada yang robek sedikit pun. Lantas Yahuda dan Syam'un merasa aneh kenapa pakaiannya masih utuh dan masih berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika itu Yakub berkata kalau dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia memperingatkan kepada anak-anaknya karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu dan dalam peristiwa ini setan telah menghantui hati mereka semua. Setelah Yakub pergi, mereka mulai cekcok karena Yakub tidak mempercayai perkataan mereka semua. Mereka juga terus berbohong sampai ayahnya bisa percaya apa yang mereka katakan tadi. Sementara itu di dalam sumur, Yusuf didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai sosok manusia. Yusuf pun kaget melihat sosok malaikat Jibril dan bertanya siapakah dirinya. Jibril lalu berkata kalau dia adalah utusan Allah yang akan menemani dan membuat hati Yusuf tenang. Ketika itu Yusuf langsung menceritakan kejahatan saudara-saudaranya sampai dia babak belur kepada Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa atas izin Allah luka di tubuh Yusuf pun telah sembuh. Yusuf kembali bertanya bagaimana cara mengobati luka di hatinya yang telah dizolimi oleh para saudaranya. Tetapi di lain sisi Yusuf juga tidak ingin saudara-saudaranya dihukum karena dia sangat menyayangi mereka semua. Dia juga bingung kenapa saudaranya tidak menyukainya dan apa salahnya kepada mereka. Inilah bagian yang perlu kita dengar tentang sejarah Bani Israel. Ketika itu Jibril pun menjelaskan, setelah peristiwa ini, kelak keturunan Bani Israel juga akan melakukan hal yang sama kepada keturunan Nabi. Bahkan suatu saat mereka sampai membunuh para Nabi. Kelak semua Nabi akan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Nah guys, Nabi Yakub ini juga dikenal dengan nama Israel. Makanya keturunannya nanti akan disebut dengan Bani Israel. Oke, next.
Di sini Yusuf takut akan kejadian yang dikatakan oleh Jibril itu. Dia juga menginginkan agar saudara-saudaranya segera bertobat kepada Allah. Jibril langsung menjawab perkataan Yusuf jika nantinya dia akan memaksa saudaranya untuk bertaubat. Dan setelah waktu yang cukup lama, Yusuf nantinya akan berkuasa atas mereka semua, lantas membuat mereka menyesali semua ini. Sebelum pergi, Jibril pun mengatakan kepada Yusuf bahwa dia harus terbiasa menjalani banyak kesulitan. Innallaha khalaqaka wa ihtabaka. Aina anta ya Rasulullah al-Ahad? Aina dhahab? Keesokan harinya, semua warga Kanan dan keluarga mencari Yusuf di ladang gembala yang biasa mereka tempati. Saat beberapa warga mendekat ke sumur Yusuf, malaikat Jibril kembali datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk tidur karena Allah berkehendak lain jika Yusuf belum boleh bangun dan kembali kepada Nabi Yakub. Akan tetapi saat saudara-saudaranya datang, Yusuf pun terbangun dan mengatakan jika dia baik-baik saja, hanya saja dia merasa lapar. Lavi yang membawa bekal langsung memberikannya makanan dan menceritakan keadaan ayahnya yang terus bersedih karena kehilangan Yusuf. Singkat cerita, ada sekelompok khilafah atau pedagang yang sedang berada di sekitar sumur Yusuf. Dan saat itu juga datanglah badai pasir yang membuat khilafah itu harus kehilangan arah untuk menuju Mesir. Ternyata pemimpin khilafah itu juga beragama Tauhid karena dia juga merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Dan pria itu bernama Malik. Lantas ketika itu mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Tetapi karena mereka kehabisan air, mereka harus mencari air agar persediaan mereka tercukupi saat dalam perjalanan. Ketika khilafah itu mendekati sumur Yusuf, para saudara-saudaranya pun segera bersembunyi karena mereka tidak ingin ketahuan. Malik sebenarnya tahu jika sumur yang sekarang ditempati oleh Yusuf saat ini airnya asin dan tidak bisa diminum. Dan mereka juga sebenarnya enggan untuk mengambil air di sumur itu. Akan tetapi anehnya, para hewan yang dikendarai mereka berhenti di depan sumur itu, seakan-akan tidak mau untuk melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, Malik pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Dan salah satu teman Malik berpikiran bahwa hewan itu pasti mencium bau air, makanya berperilaku aneh seperti itu. Dan juga saat itu, ada kakek-kakek yang merasa sangat kehausan dan menginginkan air yang sudah sangat menipis. Akhirnya khilafah itu mencoba mengecek sumur itu untuk memastikan apakah airnya asin atau tawar. Dan dengan kehendak Allah, air yang seharusnya asin merubah menjadi tawar yang membuat Malik merasa aneh mengetahui hal itu. Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf mulai berpikir bagaimana jika para khilafah itu menemukan Yusuf di sumur itu. Yehuda pun berkata agar menjual Yusuf ke khilafah itu sebagai budak. Dan Yusuf dibawa pergi jauh agar tidak bisa bertemu lagi dengan Nabi Yakub. Di dalam sumur, Yusuf yang melihat seseorang sedang mengambil air, dia pun berniat akan menaiki talinya. Tetapi dia kembali teringat dengan kejadian saudara-saudaranya yang menzaliminya sebelumnya. Dia pun lalu mengurungkan niatnya untuk keluar dari sumur itu. Tak lama berselang, Jibril pun datang. Dia mengatakan bahwa para khilafah itu diperintahkan untuk menyelamatkannya. Tetapi Yusuf juga harus ikut dengan khilafah itu dan tidak boleh kembali ke ayahnya. Dikarenakan Yusuf akan ditugaskan oleh Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang lain di suatu tempat. Saat itu Yusuf pun tak tega meninggalkan ayahnya yang selalu bersedih di rumahnya. Tetapi di sini Jibril mengatakan bahwa Yakub harus terbiasa bersabar dan berpisah dari Yusuf bertahun-tahun karena itu adalah kehendak Allah. Jibril juga berpesan kepada Yusuf kalau dia tidak boleh menyebutkan nama dan jati dirinya kepada khilafah itu. Jika mereka menanyakan namanya, cukup menjawab bahwa Yusuf adalah anak sumur. Singkat cerita, pada akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur yang membuat para khilafah itu pun terkejut dikarenakan melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. ماذا كنت تفعل داخل البئر؟ Ketika itu Yusuf terlihat sedang mencari keberadaan saudara-saudaranya. Lalu tak berselang lama, saudaranya pun datang dan menyatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Mereka pun berniat akan membawa Yusuf pulang.
Tapi Yusuf sempat mengatakan kepada Malik bahwa mereka telah membuangnya ke dalam sumur itu. Dan hal ini membuat Malik merasa iba kepada Yusuf. Ketika Yusuf ditanya oleh Malik apakah benar dia adalah budak mereka, Yusuf pun hanya menjawab bahwa mereka punya kekuasaan atas dirinya dan penanggung jawab urusannya. Mendengar jawaban itu membuat Malik berpikir bahwa jawaban Yusuf memiliki beberapa arti dan dia tidak akan mengembalikan Yusuf kepada mereka. Saat itu Yehuda pun berniat akan merebut Yusuf secara paksa. Namun hal itu langsung dicegah oleh Lavi yang langsung menawarkan untuk menjual Yusuf kepada Malik. Malik pun merasa semakin aneh, kenapa mereka begitu cepat untuk berubah pikiran. Lavi pun mengatakan bahwa mereka sudah lelah harus selalu mencari kemana Yusuf pergi. Lantas mereka pun saling berunding dan pada akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan untuk menjual Yusuf. Di sini mereka juga meminta untuk membawa Yusuf sejauh mungkin agar dia tidak bisa kembali lagi. Yehuda pun mengancam Yusuf jika dia kembali ke Kanaan, maka dia langsung membunuhnya. Ya hadza. Falih. Fa haula'i khairun minna. Saat itu mereka menandatangani sebuah bukti transaksi penjualan budak agar nantinya Yusuf bisa dijual kembali oleh Malik. Sebelum pergi, Lavi mengatakan kepada Yusuf bahwa para khilafah ini lebih baik daripada mereka dan menyuruh Yusuf untuk pergi bersama khilafah itu. Yusuf pun mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah jika dia harus ikut bersama dengan para khilafah ini. Dawinu bayanati hadzal 'abd wa ashiru ila qabulikum bi bay'. La tasmahu li alam al-firaq an yu'dhi wali. Lawi, usika bi akhi Benyamin. Innani qaliqun 'alayka wa 'ala ikhwati. Dan di sini dia malah lebih khawatir jika Lavi dan saudara-saudaranya tidak diampuni oleh Allah. Yusuf juga meminta Lavi untuk menjaga adiknya Binyamin di rumah. Dan setelah itu Yusuf pergi meninggalkan saudara-saudaranya menuju Mesir.